Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik dan terbaru selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya Mimin ada kabar bahagia dari Abi Ramzi yang semalam di acara Euforia Dua Dunia, yakni menyambut Ramadan dan Piala Dunia, benar-benar membuat kita semua bahagia karena Bunda Lesti Kejora akan hadir kembali di Indosiar di acara Aksi Asia dan Festival Ramadan. Wah, ini ekspresi dari Bunda Lesti Kejora, senang banget ya. Alhamdulillah nih dapat job lagi dari Indosiar bersama Abi Ramzi tentunya. Bersama Irfan Hakim juga ya, Masya Allah. Kemudian ada Leslar underscore Cinta Damai, ada Dede Lesti Kejora dan Abi Ramzi nih di acara Aksi dan Festival Ramadan. Jangan ketinggalan ya, bulan Ramadan kita banjir vitamin. Menjelang berbuka kita ditemani Leslar di YouTube Leslar Entertainment. Dan malamnya di Aksi dan Festival Ramadan bersama Leslar. Alhamdulillah ya, Ramadan penuh berkah. Langsung banjir komentar ya pada sahabat. Ada akun Instagram yunengsihnani01, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, ada Bunda Lesti lagi nih di acara Aksi dan Festival Ramadan. Dan ini langsung dijelaskan ya oleh Abi Ramzi kepada seluruh pemirsa di rumah, katanya nih ya. Besok tepatnya hari ini dan tampilnya nanti malam karena aksi tayang jam 2 subuh ya. Dan untuk festival Ramadan tayangnya jam 10 malam. Dan untuk itu jangan lupa tetap stay tune di channel Mimin dan Indosiar serta YouTube-nya Leslar Entertainment. Dan yang bikin terharu nih Mimin ketika ulang tahunnya Ashila, ini the best moment ya para sahabat. Abi Ramzi menjelaskan secara gamblang flashback ketika Bunda Lesti Kejora awal-awal masuk ke The Academy 1. Dan alhamdulillah perwakilan dari Cianjur mendapatkan juara 1 di The Academy 1 ya. Masya Allah perjuangan Bunda Lesti diacungi jempol. Dan kata Abi Ramzi, Papa Bilar beruntung banget dapetin Bunda Lesti ya. Dan luar biasa sayangnya Abi Ramzi sama Bunda Lesti udah kayak anak sendiri. Terharu banget nih ikut nangis ya. Makasih buat Abi Ramzi. Semoga Abi selalu sayang sama Leslar dan cucunya Abang El. Dan pastinya bangga banget ya kakak Bilar kepada Bunda Lesti. Dan ada komentar yang lain, ada Mila Elmira. Ternyata dibalik kecuekan Abi Ramzi di depan kamera, dia sangat peduli banget dengan Lesti. Masya Allah, seperti anak sendiri ya. Kemudian di kabar selanjutnya ada kabar bahagia langsung dari Twitter. Bunda Lesti Kejora sampai hari ini masih trending. Wow. Ada nggak sih artis Indonesia selain Bunda Lesti yang trendingnya 5 hari berturut-turut? Bangga banget. Padahal Bunda Lesti nggak ngapa-ngapain ya, tapi langsung trending nih bahkan 5 hari berturut-turut. Masya Allah keren banget nih Bunda Lesti. Dan kabar bahagia juga datang dari Trinity Optima. Ini ada unggahan dari Pasha Ungu.
Ketika kolab bersama Bunda Lesti dan kolab bersama Bang Haji Roma Irama. Yuk kita cari persamaannya nih para sahabat. Temukan persamaan dari kedua lagu Ungu Band di atas. Ada yang tahu gak nih? Yes ya, tanggal rilis yang bisa pas banget sama yaitu 1 April. Tepat 1 April tahun lalu, Ungu bersama Lesti Kejora merilis lagu Bismillah Cinta. Dan pada tanggal 1 April tahun ini, tepatnya kemarin, Ungu bersama Roma merilis lagu Andai Ku Tahu La Ilaha Illallah. Masya Allah. Dan ada juga nih yang sama, style bajunya A.A. Pasha sama dengan tahun kemarin. Kemudian juga sama-sama tanggal 1 April ya. Kemudian persamaannya Bunda Lesti dan Pasha Ungu serta Bang Haji Roma Irama dengan Pasha Ungu merilis lagu Religi. Kemudian sama-sama collab dengan penyanyi dangdut ya, Masya Allah. Dan ada unggahan juga dari Bang Boril, Bismillah, Alhamdulillah. Genap 1 tahun lagu Bismillah Cinta, tidak terasa waktu begitu cepat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian di kabar selanjutnya ada komentar dari Takedown 2021. Amin. 1 tahun berapa penghargaan nih buat Bismillah Cinta ya Bang Boril. Sukses selalu nih buat Leslar. Semoga sukses terus ya Dede Lesti. Dan viewersnya juga the best banget guys. Viewersnya udah mencapai 59 juta. Udah tembus nih Masya Allah. Keren banget. Gak terasa ya Bismillah Cinta udah setahun. Dan Bunda Lesti selalu mendapatkan keberkahan dari lagu tersebut ya. Sampai beberapa piala diborong sama Bismillah Cinta nih sama Bunda dan Pasha Ungu. Kemudian juga di kabar selanjutnya ada Ramadan with Leslar yang akan tayang setiap hari selama bulan Ramadan ya, pukul 17.00 WIB, hanya di Leslar Entertainment nih, di channel YouTube-nya LE ya. Siapa yang udah gak sabar menyambut bulan suci Ramadan? Siapkan kuotamu ya kak, karena Leslar akan nemenin kamu setiap hari di program terbaru Ramadan with Leslar. Pokoknya bakal seru nih, ada edisi takjil, kemudian makanan untuk sahur, ceramah dari ustaz, dan lain-lain. Pokoknya jangan lupa nonton ya. Ada komentar dari Leslar fans, Alhamdulillah ada yang manfaat nih bisa ditonton di bulan Ramadan nanti ya Min. Terima kasih buat Leslar Entertainment dan timnya, sukses selalu. Dan ada komentar yang lain yang menanggapi, ada Mama Leslar underscore 123. Alhamdulillah, ibadah Ramadan kita ditemenin bareng Panda dan tamu-tamu undangan. Terutama kalau ada ustaziah pasti semangat nontonnya. Untuk itu jangan sampai ketinggalan informasi berikutnya bersama Mimin di Leslar Update. Mimin ucapkan terima kasih karena kalian sudah mensupport Mimin ya, channel Mimin. Mudah-mudahan kedepannya bisa berkembang dan sukses selalu. Semoga barokah terus ya di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Kita semua disehatkan dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.